الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد sebelum kita melanjutkan sebelum kita mulai kita ingin kita menyerah kepada guru saya di Ma'alim sekalipun ujian itu terlalu rendah, sekalipun ujian itu terlalu rendah, terlalu rendah, sekalipun adalah rendah ia guna aku jalan hamba-hamba. Di bawah keagungannya Allah, pujian orang-orang yang memuji. Jadi sekalipun kecil, terlalu rendah, bahasa saya terlalu rendah, kecil oleh pujian orang-orang yang memuji itu, di bawah yang sebenarnya keagungannya Allah. Jadi kalau sebenarnya pujian Allah, Allah maha agung. Jadi kita serahkan aja semuanya sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kita memuji. Sekalipun pujian kita tidak sesuai apa yang Allah inginkan, bisa begitu ya, umpama nih ada orang memuji kita, tapi sesungguhnya ada sesuatu yang dia nggak tahu tentang kemuliaan kita yang lebih mulia lagi dari apa yang dia ketahui. Itu baru kita bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling berhak untuk itu. Wa usalli wa usallimu ala rasulihi saniyan
dan aku memberikan salawat dan salam kepada Rasulnya. Sanian yang kedua, jadi yang kedua, yang pertama tadi aku memberikan pujian kepada Allah. Yang kedua, aku memberikan salawat dan salam kepada Rasulnya. Salatan tastagriku ma'a sayyidil bashari sa'iral mursalina. Semata-mata salawatnya yang menenggelamkan, menjawab, mencakup ma'a sayyidil bashari bersama pemimpin manusia sa'iral mursalina kalian para rasul. Jadi semua ya, semua yang menjalankan itu mencakup semua pemimpin manusia sekalian para rasul. Wa astaghfiruhu subhanahu wa ta'ala sanisan, dan aku astaghfiruhu, aku beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala sanisan. Yang ketiga aku beristighfar minta petunjuk kepada Allah. Iman ba'asa la'u azmi min tahrili kitabin fi ihya'i ulumiddin. Iman ba'asa, pada sesuatu yang timbul la'u baginya sesuatu itu azmi oleh cita-citaku. Azmi oleh cita-citaku, timbul cita-citaku. Ini aku istighfarkan kepada Allah. Timbul cita-citaku minta hari ini kita biayaul mungkin daripada tahrir, menjelaskan maksudnya menulis kitab ya, dalam menghidupkan ilmu-ilmu agama. Aku istighfarkan Allah. Ini terkait dengan Allah. Di dalam menulis kitab, di dalam menghidupkan ilmu-ilmu. Wa anta jibu liqad ta'anju bika rubi'an. Wa anta jibu, dan aku merasa terpanggil. Lekot inta ajurida, untuk memutuskan takjubku. Yang keempat, Rabi'ah. Untuk memutuskan keherananku, ya, keherananmu. Lekot inta ajurida, untuk memutuskan takjubmu, ya, keherananmu. Ayuhal azilu, adilu, ghali, fil azri. Wahai orang yang pencelak, memutuskan keheranmu. Hai orang yang pencelak yang terlalu golim, mahal, maksudnya terlalu pencelak yang terlalu bil azri dalam celaannya. Mimbai ni zumrotil ja'idina, daripada di antara kelompok orang-orang yang ingkar, yang mencela, berasal dari kelompok orang-orang yang mengingkar. Al-musrifu, yang melampaui batas fitri dalam mencaci, mengingkari dan mengingkari. Min tamafatil munkirina wa ghafilina, daripada ya, tingkatan-tingkatan, maksudnya macam-macam nih orang-orang yang ingkar lagi nara. Oke, sini dulu ya. Orang-orang. Wallahualam.